Sebanyak 3 pebulu tangkis Indonesia yang diganjar kartu merah dan kartu hitam akan dibahas di sini. Salah satu di antara mereka adalah seorang juara Olimpiade. Sistem kartu dalam olahraga bukanlah hal yang aneh. Ini lebih dikenal di cabang olahraga sepak bola, namun dalam bulu tangkis istilah kartu pun digunakan sebagai dampak dari pelanggaran. Di bulu tangkis ada 3 kartu berbeda, yaitu kuning, merah, dan hitam. Setiap dari kartu tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kartu kuning berarti peringatan, sama seperti sepak bola. Kartu merah berarti bola akan berpindah tangan sekaligus sebuah poin diberikan kepada lawan. Kartu hitam adalah yang paling berat, karena laga akan langsung dihentikan dengan tim yang diberi kartu ini langsung didiskualifikasi dan kalah. Tercatat, ada beberapa pebulu tangkis Indonesia yang pernah diganjar kartu-kartu tersebut. Siapa saja mereka? Silakan simak pembahasan berikut ini. Berikut 3 pebulu tangkis Indonesia yang diganjar kartu merah dan kartu hitam. 3. Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Pasangan ganda putra terbaik Indonesia ini pernah bernasib buruk dalam suatu pertandingan babak pertama All England 2019. Kala itu, Marcus Gideon Kevin Sanjaya bertarung kontra Liu Cheng, Zhang Nan dari China. Namun, Marcus Gideon menderita sebuah kartu merah karena datang terlambat saat game kedua hendak dimulai. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan kekalahan untuk duet berjuluk The Minions itu dengan skor 19-21, 22-20, dan 17-21. 2. Tommy Sugiarto, pebulu tangkis tunggal putra ini pernah diganjar kartu merah. Tommy Sugiarto menderitanya di ajang yang sama ketika Marcus Gideon di kartu merah, yaitu All England 2019. Namun demikian, Tommy Sugiarto bernasib berbeda dengan pasangan ganda putra Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Sebab, dia berhasil menang dengan skor 22-24, 21-17, dan 21-16. 1. Gracia Poli. Gracia Poli adalah legenda ganda putri Indonesia. Namanya menjulang karena berhasil meraih medali emas pada pentas Olimpiade Tokyo 2020, Agustus tahun 2021, ketika berpasangan dengan Apriyani Rahayu. Jauh sebelum itu, Gracia Poli pernah mencatatkan hal memalukan di pentas Olimpiade. Itu terjadi pada Olimpiade London 2012. Pebulu tangkis berdarah Manado itu di kartu hitam ketika bertarung kontra pasangan Korea Selatan, Ha Jung Eng Kim Min Jung. Alhasil, pasangan Gracia Poli, Meilani Jauhari pun dinyatakan terdiskualifikasi dan kalah dalam laga tersebut.